akan bikin dari nasi kemarin ya. Pertama kita pakai 3 siung bawang putih. Ini kita parut. Kalau misalkan ada bubuk bawang putih, bisa menggunakan bubuk bawang putih ya. Jadi nggak usah marut bawang putih lagi. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita sisihkan dulu bawang putihnya ini. Ini nanti jadi camilan yang enak banget. Dan daripada nasi kemarin dibuang ya, bisa digunakan ini. Kemudian aku pakai 2 batang daun bawang. Ini kita rajang halus. Sebelumnya udah kita cuci bersih. Kita sisihkan dahulu ya. Kemudian aku pakai cabai rawit. Ini aku pakai 1 biji aja. Kalau misalkan suka pedas bisa ditambah ya. Kalau nggak suka pedas 1 aja udah cukup. Kita iris halus mungkin. Seperti ini. Opsional cabainya ini, boleh pakai boleh enggak. Sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku pakai 1 centong nasi. Ini nasi kemarin, bisa pakai 1 centong nasi itu bisa pakai 250 gram atau 200 gram sekitar segitu ya. Kita remet-remet biar halus. Ini bisa menggunakan ulekan atau yang lainnya, terserah ya. Ini nggak perlu terlalu halus banget, nggak apa-apa ya, asal jadi lembut aja. Seperti ini udah cukup. Kemudian tambahkan di sini bawang putihnya, daun bawang, cabai. Pokoknya cabainya ini opsional. Kalau misalkan nggak suka pedes boleh nggak pakai. Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka. 1, 2, 3, 4, 5 takaran sendok makan saya seperti ini. Tambahkan sekitar 1/2 sendok teh garam atau secukupnya, kira-kira ya. 1/2 sendok teh kaldu bubuk atau secukupnya. Aku pakai ladanya sedikit aja, 1/4 sendok teh. Dan 1/4 sendok teh bubuk ketumbar. Ini kita aduk sebentar ya, biar tercampur enggak. Ini kita bisa tambahkan di sini. Aku pakai 100 ml air panas. Kalau misalkan kelembekan bisa ditambahkan lagi tepungnya ya. Kira-kira aja. Kita aduk sampai tercampur rata. Aku masukkan semuanya air panasnya, 100 ml atau 10 sendok makan. Ini kita aduk sampai tercampur rata antara nasi, bawang putih, dan bumbu lainnya tadi. Pokoknya kira-kira aja. Kalau ini misalkan masih kelembekan, bisa ditambahkan tepung tapiokanya. Ini kurasa udah cukup ya. Air panasnya nggak perlu ditambahkan lagi, tinggal ngaduk sampai rata. Ini camilan yang enak dan bikin itu mudah banget. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, kemudian kita siapkan minyak untuk menggoreng. Cara bikinnya nanti kita olesin tangan kita dengan minyak yang rata ya, seperti ini. Kemudian kita ambil secemol seperti ini, kemudian kita tipiskan setipis mungkin. Bisa dibentuk bulat atau gimana gitu ya. Kemudian kita goreng. Pokoknya bisa sebisa mungkin dibikin tipis kayak gitu. Panaskan minyak secukupnya ya. Kemudian kita ambil adonan. Kita tipiskan. Kita gunakan api sedang, cenderung kecil aja, jangan terlalu besar. Tipiskan kayak gini. Kemudian kita goreng. Pokoknya tangan kita olesin minyak biar nggak lempet ya. Kita tipis-tipiskan kayak gini. Yang kita masukin pertama tadi, kita bisa bolak-balik. Goreng sampai kering ya, gunakan api sedang, cenderung kecil aja. Setelah kering,
seperti ini. Kita angkat. Ini pastikan kering banget ya. Kemudian kita goreng yang selanjutnya. Ini adalah camilan paling irit, paling mudah, paling enak bagi aku ya. Kalau misalkan pengen bikin camilan tapi adanya nasi sisa, bisa dibuat ini. Ini udah matang semuanya, udah siap kita sajikan ya. Ini bisa pakai saus tomat, saus sambal, atau yang lainnya. Seperti ini. Seperti ini, setelah matang, ini kering banget, bikinnya cepet. Camilan enak dari nasi sisa. Kalau ada nasi sisa, nggak usah dibuang, dibikin camilan seperti ini ya. Bikinnya gampang, bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini kering banget, seperti ini. Tapi aku nggak bisa nyobain sekarang, karena lagi berhalangan. Tunggu nanti ya, setelah dan maghrib. Aku coba buka, tuh, seperti ini dalamnya. Renyah di luar, tapi kering. Renyah di luar, tapi lembut di dalam. Ini bisa dicolin saus tomat atau saus sambal atau langsung makan begini karena rasanya udah ada pedas gurihnya. Bisa langsung dimakan ya. Karena selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.